Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini video kita yang terbaru ya teman-teman. Dan keadaan kebun kita sekarang seperti ini. Buahnya sudah berbentuk dan tunas-tunasnya pun sudah siap untuk disortasi. Oke teman-teman, pada kesempatan atau video konten kali ini kita akan melakukan sortasi penyimpanan bahan untuk di tahun berikut. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar langsung saja kita akan mulai melakukan sortasi. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel kita supaya dapat terus berkembang. Oke teman-teman, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita lihat ini keadaan tunas-tunas baru yang tumbuh. Dan mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang merasa bingung dengan keadaan tunas-tunas seperti ini. Oke, ikutin tutorialnya, kita akan berbagi sedikit demi sedikit. Oke, langsung saja kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Di sini ada banyak. Kita mulai akan melakukan pembuangan dari yang tumbuh di bawah. Oke, langsung kemudian yang dua. Oke. Dan di sini masih ada yang membawa bakal bunga, artinya kita lakukan pembuangan. Oke teman-teman, sortasi sementara. Kita sudah mendapatkan dua, itu kita biarkan. Kita sortasi lagi di kemudian. Kemudian di sini ada yang besar dan masih bakal membawa bakal bunga, itu kita buang. Dan kita perhatikan yang di sini semua ini ranting tunggal ya teman-teman. Oke, ini raja dan kemungkinan di sini akan menjadi raja. Sortasi dimulai dari bahan usia dini yang kecil seperti ini agar terjadi yang namanya proses mencetak dahan super. Oke, ini tunggal. Oke teman-teman, simak videonya. Ini balik. Itu melintang ke arah situ. Buang. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Kita buang ya. Satu, dua, tiga. Kita ambil dua. Ini bagus, kita pertahankan. Kita lihat ke arah sini lagi. Ini ada yang besar, masih bawa bakal bunga, kita buang. Kita ambil yang kecil. Ini balik ke situ. Kita biarkan dulu tapi. Ini bagus. Ini bagus. Ini kita buang yang jauh. Yang tumbuh di ranting. Karena ini karakternya raja, jadi kita akan melakukan penyimpanan bahan untuk raja. Yang ini kita biarkan dulu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 di situ. Kemungkinan jika itu kosong, ini akan kita pelihara. Dan atau yang ini akan kita sortasi lagi di berikut. Oke, kita lanjut. Lanjut sortasi untuk ranting tunggal. Ini satu bagus, kita buang yang bawah. Itu yang besar masih membawa bunga, buang. Oke, satu udah. Ini kita biarkan, bagus. Kita akan buang yang ini dan ini kita biarkan dulu. Kita lanjut ke sini, ini ada yang jauh, kita buang. Oke, kita buang.
sakit. Ini bagus, ini melintang. Kita buang. Ini kita ada 5. Kita buang 2 yang bawah. Kemudian buang yang ini. Jadi ada 2. Ini kita biarkan dulu. Kemudian beralih ke sebelah. Ini ada 2, ini kita pelihara, yang bawahnya kita buang. Di sini nih 1 2 3 4. Ranting tunggal kurus. Ini melintang, kita buang. Ini bagus, teman-teman. Kita akan pelihara yang ini. Seperti itu ya, teman-teman. Ini bagus juga, 1 2. Oke, 1 2 3 4. Kita akan buang yang bawah ini. Kita ambil arah yang paling bagus ini. Ini juga. Ini antara yang 2 ini itu kembar berarti. Oke, kita lihat nanti. Yang mana yang kurus akan kita lakukan pembuangan atau yang kalah. Ini tadi sudah saya sortasi ya, teman-teman. Saya sudah mendapatkan itu bahan. Satu. Itu juga. Itu asnya. Oke, sekarang kita temukan ini. Ini banyak ya. Kita akan mulai sortasi dari sini. Nih, ini sudah saya pelihara kemarin. Bagus. Tuh, buang. Ini bawa buang. Kita ambil 1 di antara yang 3 ini. Ini mungkin yang kecil. Ini juga kita buang. Yang 2 ini kita buang. Jadi ini ada wiwilan. Nih. Satu cabang ini sudah ada 1 2. Kemudian di bawah atau ke sini dulu. Ini tumbuh dari cabang yang sini, arahnya ke sini. Ini kosong, bagus. Ini ada raja. Ini raja. Kemudian sini juga ada raja. Ada 2. Kita biarkan dulu, atau kemungkinan akan kita pelihara yang ini. Tapi kita lihat pertumbuhannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini juga sudah ada 1 raja. Tuh. Ini ada 2. Ini kita akan buang. Ini juga kita pastikan akan kita buang. Oke, karena di sini nantinya akan penuh dengan yang ini ya, teman-teman. Kemudian untuk yang ini kita ambil yang tumbuh dari awal seperti ini. Ini bagus. Yang bawah ini dia sakit, tapi kita biarkan dulu. Mungkin. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini alasan saya menyisakan 1 ruas, teman-teman. Saat saya pangkas, saya sisakan 1 ruas. Jadi begini ya, teman-teman. Ini ruas, nih ranting. Saya sisakan 1 ruas dan kemudian tumbuh lagi. Dia menjadi as. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini sudah nampak tumbuhannya balik. Ini udah bagus ya, teman-teman. Itu kita pertahankan biar kemudian di situ ada di sini ya. Nah, 1 cabang ini ada 1 2 3. Itu mencetak dahan super ya, teman-teman. Per 1 cabang itu pelihara 1 ranting atau 1 bahan. Jadi otomatis dia akan menjadi dahan yang unggul, begitu ya. Ini ada 3, kita akan lagi sortasi lagi di berikut. Ini akan kita buang yang bawah. 1 2. Yang bawah ini juga akan kita buang. Tuh ya, teman-teman, sudah banyak mendapatkan bahan. 1 2. Itu yang super-super. Kita akan mensortasi lagi hingga menjadi yang benar-benar bibit unggul atau berkualitas. Ini, teman-teman,
di usia sekarang ini hasil dari sortasi sejak usia dini. Bahan kita sudah mulai menampak super. Persatu asraja satu. Kemudian di sini sudah ada 2, 3 dan di situ juga ada ya, teman-teman. Sementara asnya seperti ini ya, teman-teman. Dan buahnya sudah hampir sempurna. Oke teman-teman, ini juga ada bahan yang sudah kita dapatkan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Itu ada satu asraja lagi tuh, udah banyak teman-teman. Masih kecil. Kita bukakan ruang ya. Udara masuk. Tuh. Itu sudah banyak itu. Calon asraja semua. Wow, ini dia rantingnya, teman-teman. Oke. Sortasi untuk ranting. Luar biasa wiwilan ini ya, teman-teman. Ini juga, teman-teman, kontenan bungkuk. Mata yuyunya. Sukses. Alhamdulillah. Ini salah satu asraja. Kemarin tekor dahan ya, teman-teman. Ini asraja tuh, nampak. Kita akan lakukan sortasi. 1 2 3. Ini akan kita pelihara. Ini ranting. Ini ranting akan kita sortasi nanti. Jika ini sudah mekar, kemungkinan ini akan tertumpuk. Hingga dia akan kalah. Ini kita biarkan. Ini adalah raja. Ini ranting. Namun kita biarkan dulu. Oke, di sini apa yang jauh ya, teman-teman? Tuh. Nih. Ada 1 2 3, semuanya raja. Tumbuhannya bagus. Itu kita biarkan dulu. Kita akan buang yang bawah, ini ranting. Ini ranting. Nampaknya kita biarkan yang ini kita buang. Ini ranting. Dua ranting, ini ranting. Jika ya ranting, jika teman-teman ingin mendapatkan dahan yang super atau bibit yang unggul, lakukan penyimpanan yang tumbuh di awal. Nah, begitu ya teman-teman. Ini juga 1, 2, 3. Kita berikan jarak seingkal. Nanti kita akan buang yang tengah. Oke. Kita lihat lagi nanti jika ini membesar atau salah satunya tertumpuk, maka akan kita buang satu lagi. Jadi sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 bahan. Oke teman-teman, sementara klon bingku buahnya sudah seperti ini ya teman-teman. Ini daerah saya sudah seperti ini. Rapat. Dan kembali dia memasuki pembungaan. Ini mungkin buah selang, namun jangan dilakukan pemotongan ya teman-teman, biarkan saja. Dan ini akan bisa dipetik itu di akhir panen, di akhir pasca panen. Kita biarkan, jangan dilakukan pemotongan. Oke. Ini raja, dua raja. Itu akan kita lakukan penambahan cabang di situ. Ya teman-teman, sekian dulu video dari kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf atas ketidakaktifannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.